Eh, bismillahirrahmanirrahim. Aku mau coba ini namanya buah kemang. Buah kemang seperti ini. Ya. Buahnya seperti buah mangga, cuman aromanya ini lebih nyengat ya. Ya. Dika pernah nyobain buah ini, cuman di sambel kalau dimakan. Seperti ini belum pernah. Jadi aku mau nyobain. Ya, Dika mau nyobain. Ini buah kemang namanya. Oke, sebentar. Kalau warnanya putih. Kalau mangga kan biasanya warnanya merah ya. Kalau ini putih bersih. Nah, seperti ini. Masam. Rasanya masam, apa belum masak? Tidak, ah, dong buahnya masam-masam manis. Iya ya. Woi, motor kamu kok ada orang rusak atau enggak kok? Betul. Aduh, cuma lo lagi. Josnya tidak masuk aja dah. Iya. Apa tadi kamu masuk aja, Jos? Salah cubit kan tuh kan? Eh, bismillahirrahmanirrahim. Masam. Ya, kok gelap, itu gelap bagi gelapnya ke situ makan gelap kan? Ini mirip buah mangga, cuman rasanya beda jauh sama mangga. Bentuknya aja kayak mangga. Daunnya ini kayak buah apa ya itu? Yang mangga itu kalau yang untuk sambal tuh orang Jawa bilang pakel. Kalau orang Jambi itu bilangnya macang. Tapi ini masem-masem manis. Buahnya itu mirip. Berapa ya? Berapa nih? Beda rasanya. Manisnya kayak aroma-aroma buah pir ada juga. Buah pir cuman kalau masemnya ini masem-masem buah lemon ada juga. Coba sekali lagi. Warnanya putih bersih. Cuman nggak tahu ini rasanya kayak apa ya. Masemnya ini sama kayak masem asem Jawa. Kalau kalian pernah nyobain asem Jawa, asamnya sama, cuman ada manis-manisnya ya, kayak asam Jawa di, lebih tepatnya kayak asam Jawa dikasih gula. Ya, ini namanya buah kemang. Aku tadi dapatnya banjir-banjir. Banyak ini kalau jatuh ke bawah, ke air, ini nggak ngapung, tenggelam. Jadi kebetulan ini buahnya tadi Dika dapat di pinggir ya. Oke, ini buah kemang rasanya bukan seperti mangga, lebih mirip asam Jawa, manis-manis, kayak dikasih gula. Ya, ini buah kemang. Thank you. Untuk saat ini curah hujan cukup tinggi, ini Dika lagi di sebelah rumah ya. Biasanya ini untuk parkiran mobil, cuman ini tingginya sudah selutut ya. Tingginya selutut, kerendam. Kalau untuk parkir nggak bisa, jadi parkir numpang di sebelah ya. Ya, kalau di sebelah sini aman, karena tinggi ya. Ya, posisi motor ini
nggak sempat mindahin karena airnya ini naiknya cepet, jadi nggak nyangka bisa setinggi ini. Untuk bagian belakang kerendam, ya bagian kerendam ini bawahnya dikasih kursi yang dari kayu itu sama dikasih batu bata, ya batu bata kanan kiri standar duanya. Ini mulai banjir itu habis Isya, sekarang sudah zuhur ya, jam 00:30. Untuk banjir belum juga surut. Ya, seperti ini. Kebetulan memang ini pertama kalinya Dika banjir. Sempat tadi beli jaring ikan di pasar. Kalau di sini namanya pukat. Cuman belum dilihat ini pukatnya nanti dapat apa enggak. Nah, ini pukat namanya. Nah, jadi ini fungsinya untuk memperangkap ikan yang terbawa arus banjir. Biasanya kalau banjir ini ikan yang dari rawa atau sawah itu naik atau keluar ya, dan yang kebawa arus banjir dari sungai juga ikut ke bawah. Tapi ini bukan dapat ikan ya, ini anak kodok. Cebong nih, cebong ya, coba cebong ya. Kondisi rumah sekarang banjir. Itu jalan tuh, kalau situ jalan, cuman sekarang udah kayak sungai. Ya masa di depan. Oh, kembang yang tadi langsung disambal ya. Iya. Lah aku cicip, oh masam, enggak ada manis. Masam. Tuh, udah kayak sungai. Oke. Untuk parkir mobil biasanya di sini. Di sini parkir mobil biasanya cuman ke kendala kondisi banjir. Kalau mobil masih bisa disempet diselamatin. Cuman kalau motor itu memang nggak nyangka bisa airnya setinggi ini. Oke. Di mana-mana lagi musim banjir ya. Kalau untuk posisi rumah yang sebelah sini kan masih tinggi. Tuh. Jadi numpang parkir mobil di sini, di sebelah. Tuh. Kalau di sebelah sini airnya batas pelek mobil ya. Batas pelek belum sempat naik karena memang tempat lokasinya tinggi. Oke, ini banyak rumah, hampir semua rumah yang di dekat sini itu terendam banjir. Jadi untuk saat ini itu banjir sudah hampir seharian ya. Cuman belum ada surut. Ini jalan di depan rumah. Posisinya di udah se ya selutut. Ini jalan biasanya lalu lalang ada motor, mobil. Untuk sekarang sepi. Ya. Seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan banjir di seluruh Indonesia bisa cepat surut. Damai terus negeriku. Thank you.